sebelum kalian semua nonton video yang ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notification, oke? Okay? Mau komen? Boleh, yuk komen. Share juga kalau perlu ya. Kalau bersama, Mang. Oh, kayak gini. Ibu, mau pisah apa gimana? Iya, Ibu, hati-hati ya, Bu. Ini, Pak. Masih jauh banget nih, Pak. Bapak, tiap hari kayak gini gitu. Iya. Capek nggak sih, Pak? Capek kalau lebih panas. Iya, pasti kena panas terus ya, Pak, ya? Iya. Terus nggak pakai sendal juga, Bapaknya. Iya, kalau... Kenapa nggak pakai sendal aja sih, Pak? Kenapa harus nggak pakai sendal? Kalau bisa, nggak pakai sendal. Kita ngapain di sini? Ya, Pak, dari kemarin belum peragat ini. Dari sekarang peragat ini nih. Belum kelar maksudnya? Belum. Oh, ini jadi harus dikelarin sesuatu gitu? Ya, iya. Ini terus? Ini. Berapa hari, Pak, kalau misalnya sebanyak ini rapi gini? Kadang-kadang 3 hari. 3 hari langsung, benar-benar langsung habis? Ya, kadang 4 hari. Oh, jadi Bapak upahnya gimana, Pak? Ya, upahnya paling 20 kilo, 3 karung itu. Oh. Bapak, ya. Bapak capek banget, Pak. Istirahat dulu, Pak. Ya, capek. Jadi Bapak juga jangan ikut. Tapi emang penghasilannya kalau misalnya dijual dapat berapa sih, Pak? Beli sayur, beli beras. Emang dapat? Dapat. Tapi nggak pernah. Menyukupi. Kita tidak punya anak, kumpung Pak. Saya mau ngikut kerja deh. Tinggal sedikit. Ya, biar nggak apa-apa deh, sedikit juga. Mau ikut aja saya deh. Ya, kalau ya mau mah ya nggak apa-apa nih. Tapi nanti gimana, Pak? Kalau misalnya Bapak yang ikut, hasilnya bagi dua dong. Iya, saya buat makan nih. Gimana? Ini aja, saya juga yang mau makan ikut kerja nih. Biarin, masalah ongkos sama padi juga nggak apa-apa sih. Ya boleh kalau maksa mau. Bapak kok ngebolehin sih? Emangnya nggak diomelin sama yang punya lahan, Pak? Kan dari tadi Bapak yang kerja, terus tiba-tiba ada orang ini, Bapak bolehin. Ya ntar kalau nggak boleh, mah kasihan tuh. Tapi nggak apa-apa, Bapak ikhlas kalau dibagi dua. Nggak apa-apa. Coba kerja lagi, Pak. Mana yang dikerjain? Di, tarik sedikit nih. Kenapa, Nong? Aduh, Pak, saya jatuh, maaf ya, Pak. Kesandung. Oh. Ada jalanan nih, Pak. Jangan gegabah, Nong. Terus nih, Pak. Bentar. Maaf ya, Pak. Ya, nih, mari ini. Aduh, lagi banyak sakit nih, Pak. Bentar. Terus ini diapain, Pak? Jadi, kebot. Habisnya nih. Pak Sarim ini buat saya aja inilah. Jangan ntar ketahuan sama ibu tujuannya, jangan. Dah, maksain saya, paksain dia. Kok Bapak menambil aja sih, Pak? Saya kan bantuin kerja. Jangan ntar ketahuan yang punyanya. Neng, kasihan, Neng. Lah, Bapak juga harus kasihan dong sama Pak Sarim. Jangan, lah, jangan. Udahlah, kasihan aja lah. Bapak, jangan, Pak. Jangan, nanti Pak Sarim mendomelin sama yang punya. Ya, nggak punyanya. Yang punyanya nggak ada ini lah. Nanti kan ada. Jujur kalau begitu. Tuh, Bapak kerja masa nggak jujur sih, Pak? Buat makan saya ini, Pade. Ya, kalau begitu, ya udah, nggak kasih selang, nggak apa-apa, nggak sedikit. Ih, Pak, Bapak siap diomelin. Dia nggak apa-apa lah. Soalnya dianya untuk makan. Udahlah, kalau untuk makan mah. Tuh, dikasih iya, tuh. Ya kalau boleh ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa tuh. Ikhlas. Ntar yang punyanya saya yang itu. Ibu. Tuh, ibunya.
Ibu lagi ngapain? Nandur, Bu. Saya mau bantuin ya, Bu. Boleh. Boleh, beneran. Kotor ya, Geneng. Ya, nggak apa-apa deh, Bu. Kotor. Saya taruh kotor dulu deh, Bu. Aduh, aduh. Aduh, kayak capek ya. Gajin ke jeruan, kita pakai jarak. Gimana nih, Bu, caranya? Oh, gitu-gitu aja? Iya. Oh, coba ya saya, iya, Bu. Iya. Ibu kayak gini, Bu, setiap hari? Iya, setiap hari. Ya ampun, Bu. Iya. Ini susah banget. Ini saya udah bener belum, Bu? Iya. Lihat deh. Udah bener? Iya, bener. Udah bener, Neng. Jatuh, Neng. Tuh, kotor, Neng. Kotor, punya aku. Aduh. Kotor, Bu. Lampin, ya. Aduh, jero. Aduh. Eh, mentah, Neng. Kotor, lah. Kotor. Eh, nyamtas, lah. Neng, masuk. Iya, Bu. Ini siapa, Bu? Anakku. Nerin, Nara. Oh, Nara. Lagi masak apa nih, Nara? Masak air. Masak air. Oh, masak air. Ibu. Lah. Ini kamar Ibu. Iya, saya rompeng ke kamarnya. Mana hujan, kehujanan, bocoran. Pakai ebak. Ebak tapi enggak. Tadong. Sampai homeless banget, Bu. Iya, aku becek ke kamarnya. Ini hujan terus yang duhurku. Luruh kehujanan. Ngeroli turu, hujan terus. Pakaian juga nggak ada lemarinya, Bu, kayak gini. Nggak ada. Saya tetap kerja kebutuhan ibu sama anak, tapi nggak dapet-dapetnya. Sabar ya, Pak. Terus? Kena beli beras kurang. Sampai minjem-minjem sama tetangga. Sabar ya, Pak, Bu. Ada Neng yang cuma makannya sama garam doang ini, Neng. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya udah, makan lagi, Pak, lanjutin. Pak, Bu, emangnya nggak bisa beli lauk lain ya? Kenapa Man harus pakai garam makannya? Pakai orang pakai duit, uangnya ada duit. Nggak ada duit, nggak ada uang. Makannya mangane ker garam baik, jadi pakai cengek. Emang enak, Bu, makan pakai garam es doang? Enak, Mbak. Lambennya bisa ikibnya kainan kita. Sengor dua, Mbak. Bapak suka, Pak? Ya, sama-sama. Cuma itu enggak makan garam sama itu, sama cengek tuh. Enggak kebeli ikan, enggak kebeli apa-apa. Cuma sayur juga enggak kebeli. Soalnya enggak punya uang. Neng, maaf ya, mangan karena garam ya, Neng, ya. Iya, Bu, udah gak apa-apa, Ibu. Udah, gak usah minum, maaf. Aku makan bentar, Neng. Makan. Ya udah, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat makan. Assalamualaikum, Ibu. Iya. Dengan Pak Karim. Karim. Ini dengan Sanara. Sanerin. Senara. Oh, ini Nara. Marne. Ibu Marne. Ibu duduk, Bu. Iya. Neng. Iya, tadi saya dengar kabar dari teman-teman saya, Ibu makannya dengan garam. Iya, Ibu makan garam, gak ada duit, gak punya. Saya bawain oleh-oleh sedikit buat makan malam. Terima kasih, Neng, ya. Beca, Neng.
Bu. Neng, terima kasih dibeliin nasi ini. Iya, sama-sama, Bapak. Makanya sama garam saya ini gak kebeli nasi, gak kebeli ikan, sama garam aja setiap hari. Terima kasih, saya ingin nanti gak ilah laku, ya. Kalau nasi ini, ya. Orang ketuk uang, gak ilah laku, ya. Kalau garam baik. Terima kasih. Bapak udah kenyang, Pak. Rasa terima kasih saya hari ini karena Ibu dan Bapak sudah mau menerima Helen, sahabat saya, untuk belajar banyak bersama keluarga. Saya hanya bisa berikan ini. Ibu bisa membaca? Bukan, harus sekolah. Nara, tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Rumah Anda akan kami bedah. Mau diapa ini Pak saya nih? Punggung atau sendi tulang belakang? Punggung nih sama kaki. Sampai kaki. Hey. Sudah siap Pak posisinya? Silakan. Sudah nyaman? Belum. Oh belum. Silakan dipasin dulu posisinya. Ini siap. Lubangnya yang gelap. Sudah nyaman Ibu? Gelap. Gelap ya? Iya. Udah lah. Udah Neng. Aduh. Tahu caranya. Oke. Okay. Aku belum pas. Wow. Ini Pak. Tahu. Enak. Bu. Oh, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ibu, bapak, lihat para tetangga memberikan doanya, dukungannya hari ini kepada bapak. Ya pak ya, bu. Ya ibu. Semoga rumah yang kami telah bedah ini akan menjadi berkah untuk keluarga. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1.
Ibu, Pak Sarim, inilah kamar ibu dan bapak yang baru. Sekarang, berjanjilah sama Kak Adek, sama pemirsa juga, bahwa Nara akan belajar lebih giat lagi ya nak ya. Nara harus bisa meraih prestasi untuk ibu dan bapak ya. Semua fasilitas yang Nara butuhkan hari ini sudah diberikan. Ibu barusan bilang bahwa ini akhirnya mereka memiliki TV sendiri. Kalau selama ini mereka hanya menumpang kepada tetangganya. Waktu saya datang ke sini, kita makan di bawah ya, saya lihat. Hanya makan nasi dengan garam. Iya, Neng. Makannya kalau garam, cengek ya Allah. Sama cengek ya Bu ya, atau cabai rawit. Hari ini Ibu sudah memiliki meja makan. Ya Rabbana lalami ya Allah. Ibu sebelah sini. Sekarang udah ada kompor ya Bu. Terima kasih Neng. Ya Allah, nampak di kayu ya Allah. Kemarin Ibu masaknya di kayu pemirsa. Ya Allah. Karena itu Ibu sekarang begitu lemas melihat semua perabotan yang ada yang diberikan dari tim bedah rumah. Nah, kulkasnya nyala ya Pak ya. Iya Neng. Ya. Mungkin dibutuh apa ya Allah. Besok bapak sama ibu udah bisa bikin es sendiri ya Bu ya. Ibu sama bapak saya masih ada satu lagi yang ingin saya berikan. Ada modal usaha sebesar 500 ribu rupiah. Terima kasih ya Allah. Ya Ibu. Ini tukang bubur. Pak Sarim. Nara. Sepeda ini tentunya untuk keluarga. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu. Amin. Oke, buat kamu semua tenang aja, pokoknya masih banyak episode bedah rumah yang luar biasa. Tapi jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen ya.